Ya, daripada kalian beli kursi gaming yang harga 1,5-an atau 2,5 jutaan, yang ujung-ujungnya menurut saya itu nggak nyaman dan ujung-ujungnya beli lagi dan akhirnya ya keluar duit 2 kali, mending kalau kalian emang demen banget sama sebuah kursi gaming, nabung dulu, tahan dulu uangnya, dan kalau udah kekumpul langsung aja beli kursi gaming yang enak banget kayak si Secret Lab Titan Evo 2022 ini. Hai, apa kabar? Ya, itu tadi adalah cuplikan video saya setahun yang lalu saat saya tuh ada ngomong kalau kalian mau beli kursi gaming, mending beli kursi gaming yang mahal sekalian biar langsung puas gitu ya. Dan sebenarnya di video itu tuh udah cukup banyak ya yang kontra dengan statement saya tersebut. Dan jadi di video kali ini saya tuh bakal koreksi ya omongan saya karena setelah 2 minggu ini saya menggunakan satu buah kursi yang harganya tuh tidak sampai setengahnya dari kursi yang saya bahas di video tersebut. Tapi ternyata secara kualitas, secara kenyamanan itu nggak kalah. Nah, jadi kursi yang saya maksud adalah kursi ini yang saya pakai, yakni kursi dari Timeless Star dengan tipe PDZ atau sering disingkat dengan TLS PDZ. Dan di video ini saya bakal ceritakan gimana sih pengalaman saya lebih kurang 2 minggu. Lebih dari 2 minggu atau sekitar 3 minggu menggunakan kursi ini. Tapi sebelum lanjut bahas lebih detail tentang kursi ya, coba kalian lihat dulu cuplikan proses rakit dari kursi ini. Oke, itu dia tadi proses rakit dari kursi Timeless Star PDZ-nya. Dan kalau kita lihat ya di marketplace, harga dari kursi TLS PDZ ini ada di sekitar 3 jutaan. Dan setelah sekitar 2 atau 3 mingguan ini saya gunakan kursi ini, ternyata emang secara kualitas, secara kenyamanan itu nggak kalah loh dengan Secret Lab yang punya harga 2 kali lipatnya. Walau ya memang nggak semewah itu ya kayak Secret Lab. Tapi mengingat harganya sih, saya ini udah oke banget. Pertama, coba lihat dari kulit yang digunakan. Karena untuk sebuah kursi gaming, pemilihan bahan kulit itu penting banget. Karena untuk kursi gaming, umumnya dia kan menggunakan bahan yang full kulit. Yang dari pengalaman saya pakai kursi gaming dari rentang harga 1 jutaan sampai 8, 9, atau 10 jutaan, itu akan berpengaruh banget terhadap kenyamanan penggunaan. Nah, untuk kursi dari Timeless Star PDZ ini, dia menggunakan bahan kulit sintetis yang kalau dilihat itu kulitnya oke banget ya, premium. Dan digunakan dalam waktu yang lama juga nggak panas di kondisi Bandung yang lagi panas-panasnya ya. Di ruangan saya nggak pakai AC, suhu sekitar 27-28, itu bagian punggung saya tuh nggak berkeringat. Dan kalau dilihat lebih detail lagi, untuk kulit yang digunakan juga dia oke ya, bagus. Karena kalau misalnya diperhatikan lebih lanjut, si bahan kulitnya ini mirip kayak yang ada di jok-jok mobil.
Terus untuk busa dudukannya di sini dia menggunakan bahan busa yang tergolong empuk ya, jadi berasa cukup nyaman saat dipakai. Cuman tinggal dilihat aja nih gimana untuk daya tahan ke depannya. So far saya pakai sekitar 2 atau 3 mingguan sih aman dan semoga sih bisa tahan lama dan nggak mudah kempes untuk busa dudukannya. Secara desain dari dudukan kursinya juga cakep, dia dikasih motif garis-garis gitu, jadi dudukannya nggak kelihatan polos gitu aja. Untuk jahitan garisnya juga terlihat cakep dan rapi. Lalu untuk si kursinya, dia nggak ada pilihan size-nya atau bisa dibilang all size. Dan dengan postur saya yang tinggi 180 cm, berat 90, kalian bisa lihat ya di sini untuk postur saya bisa pas. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kekecilan. Dan untuk sandarannya juga ini nyaman ya, karena nih bagian pinggir-pinggirnya ini tuh bisa menopang tubuh saya tuh dengan enak dan juga lebih firm. Nah, untuk sandarannya juga dia sama ya, menggunakan bahan kulit dengan motif jahitan garis-garis juga. Nah, untuk sandarannya sendiri dia bisa di reclining sampai 180 derajat alias bisa sampai tiduran, mantep ya. Jadi kalau capek kerja ya tinggal tiduran aja. Nah, untuk model recliningnya dia model yang manual, jadi kursinya tuh bakal stay di posisi yang kita atur pas digeser. Jadi bukan yang model pakai pegas yang bakal balik lagi gitu sih sandarannya. Untuk ketinggian kursinya sendiri seperti biasa bisa di-adjust dengan travel sekitar 8 cm. Di mana posisi terendah ada di sekitar 45 cm dari jarak lantai ke bagian dudukannya dan tertinggi di 53 cm. Buat saya yang menggunakan meja kerja yang bisa di-set naik turun tingginya dan ini saya set di 72 cm, ketinggian kursi ini adalah sekitar ya 50 cm-an aja ya. Jadi kalian bisa nanti kira-kira gimana layout dari si kursi ini dengan meja kalian, apakah cocok atau tidak. Nah, dengan tinggi sekitar 50 cm tadi, ergonomis kursi ini pas saya pakai kerja udah nyaman dan armrest-nya juga udah bisa disetting ke berbagai arah. Bisa naik turun, bisa juga diset secara diagonal. Untuk armrest-nya di sini saya suka ya karena dia bentuknya tuh nggak datar, ada semacam lengkungan gitu, jadi bisa pas kalau kita taruh tangan di atasnya. Bahan armrest-nya yang dipakai juga soft touch, jadi nambah kenyamanan pas digunakan. Terus kalau kita beli kursi ini kita bakal dapat 2 buah bantal ya yang menggunakan bahan memory foam gini jadi lembut dan juga di cover dengan kain berbahan buludru ya yang juga lembut ya, empuk dan lembut jadinya. Yang kedua bantal ini berfungsi yang salah satunya adalah nih posisinya sebagai headrest dan satunya lagi ini untuk backrest, jadi tinggal ditaruh di bagian belakang seperti ini. Untuk headrestnya dia di sini dipasang dengan menggunakan model karet. Untuk bantalan backrest ini menurut saya nyaman ya saat dipakai kalau misalnya kondisi lagi santai, misal sambil main game. Tapi kalau dalam posisi agak tegak, misalnya lagi ngetik gitu, saya lebih suka bantal backrestnya dilepas aja biar postur saya jadi lebih tegak saat bekerja. Dan terakhir untuk kakinya dari pemasangan ini juga agak unik ya, kalian bisa nyadar tadi pas di awal. Karena dia bisa di knockdown begini dan bukan model aluminium. Yang which is ini tuh saya lebih suka karena untuk bahan yang kayak gini tuh lebih silent saat dipakai atau pas digeser-geser. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga yang dijual setengahnya aja dari kursi Secret Lab, menurut saya secara kualitas ini bisa bersaing lah karena kualitas dari kursi ini ternyata oke ya, premium, terus nyaman juga digunakan, terus bantalan yang dipakai juga empuk. Dan dengan harga setengahnya ini menurut saya sih kursi Timeless Star PDZ ini sangat bisa jadi salah satu pilihan kalian ketika kalian lagi berpikir untuk mencari kursi gaming atau juga kursi kerja ya di range harga 3 jutaan. Dan sekali lagi ya, kalau dibandingkan dengan Secret Lab, meski tidak sama persis, tapi menurut saya dengan perbedaan harga yang cukup jauh, tapi ternyata untuk kualitasnya itu nggak jauh berbeda antara kursi Timeless Star PDZ ini dan juga si Secret Lab tadi. Jadi menurut saya, di budget 3 jutaan, Timeless Star PDZ ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Ya udah ya, segini dulu ya untuk video ini. Kalau kalian tertarik dengan kursi Timeless Star PDZ ini, untuk link pembelian toko online dari kursi ini udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah, atau kalian juga bisa kunjungi websitenya Timeless Star ini untuk melihat koleksi lainnya dari Timeless Star. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.